المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada pengacara majlis. Seterusnya pelajar-pelajar IPG Kampus Pulau Pinang. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala mengangkat darjat kita di mana kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, insyaAllah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, pada hari ini insyaAllah sesi kuliah pertama usahaanah secara bersemuka, sebelum ni online. Jadi pada malam ni, petang tadi lah bila Arham tanya ustaz nak kuliah tajuk apa, kan duk sibuk dengan inovasi tadi ni, oi nak cerita bab apa. Jadi sempat ustaz tadi kat bilik ada buku Tazkiyatun Nafs karangan Said Hawa. Jadi ustaz ambil ini sebagai mukadimah lah. Tak baca harfun biharfin, tak baca, kita ambil isi kandungan yang penting untuk kita jadikan panduan sebagai kita sebagai siswa guru, yang mana kitab buku jodol asal dia yang bertajuk Mustakhlis fi Tazkiyatul Ams karangan Said Hawa, cetakan Darussalam. Intisari kitab Tazkiyatul Tazkiyah ni, dia daripada intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, kan. Jadi bila sebut Ihya Ulumuddin ni, satu buku, satu kitab yang besar lah karangan Imam Al-Ghazali ni. Dan pengarang ni merupakan Said Hawa. Dia merupakan seorang tokoh gerakan Islam Ikhwan Muslimin, dan ketika mana dia dilahirkan, dia dilahirkan di Syria, di kota Hamad. Said bin Muhammad Daib Hawa kan nama penuh dia. Dan dia merupakan tokoh, antara tokoh yang banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan tarbiyah. Makna gerakan Ikhwan Muslimin ketika itu, ketika mana dia berhadapan dengan fahaman sosialis, fahaman nasionalis, dan dalam masa yang sama juga dia terdedah dengan gerakan Ikhwan. Dan dia memilih gerakan Ikhwan sebagai wadah dia dalam dia menggerakkan dakwah Islamiah ketika di kota Syria. Dan ceramah-ceramah dia juga terkenallah di Mesir, di Syria, di Jordan. Said Hawa ni merupakan tokoh gerakan Ikhwan Muslimin. Tapi kalau di Mesir dulu masa ustaz belajar, kitab ni tak boleh berjalan, tak boleh bawa, kan. Kitab kita nak beli yang ditulis Said Hawa, tak boleh duduk berjalan macam kita duduk buat buku kuliah tu, kan. Kalau kita bawa, saya kena tangkap. Nah, kerana gerakan Ikhwan Muslimin ni dia panggil gerakan, dia merupakan gerakan politik lah, gerakan siasi. Dalam masa yang sama kan dia mengerjakan dakwah, dia mengembalikan khilafah dari dalam gerak kerja tarbiyah Ikhwan Muslimin. Jadi dalam gerakan Ikhwan Muslimin ni sejak kebelakangan inilah, tahun 2000 kebelakangan ni, dia di ada yang dipitnah dengan gerakan, ada campur macam-macam fahaman
yang berada dalam gerakan Ikhwan, sehingga Ikhwan tadi pun berpecah kan. Yang tu kau bacalah. Okay, sekarang apa yang Ustaz pilih sebagai buku, buku yang ditulis oleh apa Said Hawa ini, Tazkiyatul Ams tadi ni, makna kata kita nak melihat bagaimana proses tarbiyah, proses penyucian jiwa, penyucian hati dilakukan, yang diambil intipati dia daripada kitab Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, dalam kitab yang kita bincarakan ini, kita cuba bincangkan pada malam ini, kita melihat yang mana Said Hawa ini dia mengambil intisari-intisari mutiara-mutiara yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang mana dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini, walaupun dia tulis di sini terdapat pandangan-pandangan yang gharib, yang pelik, dan hadis-hadis yang dhaif, tetapi dia mengambil intifadah, dia mengambil apa intisari-intisari untuk dijadikan sebagai dipanggil acuan kepada kita untuk mendepani masalah sosial yang berlaku. Jadi Said Hawa ni dia berpandangan bahawa sekiranya pada zaman Imam Al-Ghazali itu sendiri berlaku masalah generasi, masalah sosial, masalah lost adab lah orang panggil kan, tak ada adab, tak ada akhlak, Imam Ghazali adalah seorang tokoh yang memberi penyelesaian, yang ada solution dalam menyelesaikan masalah yang dikatakan penyakit jiwa, orang yang ada penyakit apa, penyakit akhlak. Jadi Imam Ghazali dia mengambil intisari-intisari dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana dia susun mengikut keutamaan, pengarang ni mengambil ikut keutamaan sebagai panduan boleh digunakan pada kita. Dan kita tengok Imam Ghazali juga merupakan tokoh, dia bukan sahaja mutakallimin, dia bukan seorang yang orang panggil ahli kalam. Imam Ghazali juga seorang ahli falsafah, dan Imam Ghazali juga tokoh kita sebut sebagai tokoh ahli tasawuf kan. Dan Imam Ghazali jugalah merupakan tokoh yang dikatakan banyak teori-teori ilmu dia belajar ketika mana di dalam dia nak berdepan dengan pada zaman dia tu, zaman yang kita katakan zaman yang penuh aliran pemikiran yang merosakkan, yang mencemarkan ajaran Islam ketika itu. Wujudnya firqah-firqah yang batil, yang memberi orang panggil apa, seperti Mu'tazilah, firqah-firqah, kumpulan-kumpulan ini, kumpulan-kumpulan ahli tasawuf yang sesat, ahli batil, ahli batil apa panggil, ajaran batiniah yang merosakkan ajaran Islam. Jadi Imam Ghazali lah seorang yang kehadapan, yang menjawab segala bentuk persoalan dan salah laku yang dibuat oleh orang-orang ketika itu. Mana Imam Ghazali kan. Jadi Said Hawa dia berpandangan bahawa pandangan yang dibawa oleh Imam Ghazali ni patut dibawa pada zaman sekarang, pada kurun ke-20, kurun ke-21 ini, sebagai panduan kita untuk kita nak selesaikan masalah. Kalau kamu buka kitab-kitab Imam Al-Ghazali, terutamanya contoh Imam Ghazali telah menjawab bagaimana kita, Imam Ghazali telah menjawab bagaimana kumpulan-kumpulan yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali telah jawab di dalam kitab-kitab dia, dalam kitab-kitab kitab-kitab tauhid dia kan. Jadi Said Hawa dia kata dalam ni, dari dalam mukadimah yang dia sebut bahawa Imam Ghazali di dalam kitab ni, yang mana dia suruh melihat
yang dia suruh melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa ya'lamul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di dalam ni ketika mana doa Nabi Ibrahim untuk anak cucu dia, kan, wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul, rasulan minhum, rasul daripada kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab, dan mengajar kepada mereka al-kitab, wal hikmah, dan hikmah serta mensucikan, wa yuzakkihim, wa yuzakkihim makna mensucikan mereka. Makna tiga, yang pertama baca kitab, mengajar kitab, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan diri. Itu adalah doa Nabi Ibrahim supaya Allah Ta'ala, doa Nabi Ibrahim kepada anak cucu dia. Makna kita pun sebagai seorang guru, tak kira lah guru apa ke, apa option apa sekalipun, kita kena buat tiga benda, empat benda ni. Dan kita mengajar Al-Kitab, kita mengajar Al-Hikmah, dan di sana juga wa yuzakihim, kita melakukan penyucian jiwa. Dalam kitab ni dia lebih fokus kepada cara bagaimana nak penyucian jiwa, penyucian hati. Terutama dia tulis dalam ni yang mula-mula pasal, dia ceritakan tentang adab guru dengan murid, adab dengan kawan. Dia memulakan dengan adab, kan. Yang ni lah yang mana yang kita sebagai seorang guru yang kita kena bawa, kan. Seterusnya di dalam ayat yang seterusnya, apa yang dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitab wal hikmah. Makna ayat yang seterusnya juga menyebut bahawa dalam surah Al-Baqarah ayat 151, Allah Ta'ala seperti mana yang disebut, sebagaimana kami telah mengutuskan kepada kamu rasul, iaitu membaca ayat-ayat kami, kan. Makna membaca ayat-ayat kami, wa yuzakkihim, dan melakukan, mensucikan kamu, dan mengajarkan Al-Kitab dan Hikmah. Makna pekerjaan ni juga kerja yang kita kena buat, mengajar kitab, mengajar hikmah iaitu ilmu, dalam yang sama-sama kita wa yuzakkihim, iaitu kita melakukan pembersihan. Wa yuzakkikum, makna kita mengajar, kita melakukan, orang panggil kita melakukan pembersihan jiwa, kan. Okey, seterusnya apa kata Nabi Musa kepada Fir'aun, kan. Dalam kitab ni Sa'id Nahwa dia tulis, dia bawa, dia kata apa Nabi Musa kata kepada Fir'aun. Dia kata faqul hal laka ila an tazakka, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri. Nabi Musa kata kat Fir'aun, Ha nak bersih diri tak? Lepas tu wa'ahdika ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya, kan. Makna ini tawaran Nabi Musa kepada Fir'aun. Pertama, Nabi Musa tawar apa? Nak buat penyucian, nak suci diri Nabi Musa. Lepas tu nak nyuci Fir'aun, makna nak cuci hati Fir'aun, masuk Islam. Lepas tu nak pimpin Fir'aun supaya kenal kepada Tuhan. Nampak? Seterusnya, kan, qad aflaha man zakkaha wa qad qaba man dassaha, makna sesungguhnya maka beruntunglah bagi orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya rugilah bagi orang yang mengotorinya. Jadi pekerjaan menyuci jiwa ni satu pekerjaan yang mulia, satu pekerjaan baik, dan rugilah bagi orang yang mengotori jiwa dia. Mengotori jiwa ni apa dia? Melakukan maksiat, melanggar titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala,
atau dia melakukan perkara yang melalaikan hati dia daripada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ha, jadi ini formula yang dibawa, yang dicerita oleh Sa'id Hawa, sekiranya kita nak jadi sebagai kader, nak jadi sebagai disebut juga Sa'id Hawa, dia tulis kitab dia Jundullah Saqafatan Wa Akhlaqa, nak jadi nak jadi Jundullah, tentera-tentera Allah ni, apa yang ditawarkan, apa yang kita kena ada, iaitu kena suci hati, suci jiwa, kan? Makna kita tidak melakukan maksiat, barulah kita ni dalam keadaan kita akan dakwah kita tu akan berjalan dengan baik, dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata jelaslah bahawa tazkiyatun nafs termasuk misi, termasuk objektif utama oleh Rasul dan menjadi sasaran kepada orang yang bertakwa, bagi untuk mengelak daripada untuk nak menjaga keselamatan. Makna tazkiyah ataupun maksud tazkiyah tadi dikatakan di sana ialah ada dua makna dia kata. Yang pertama at-tathhir, iaitu penyucian, dan kedua tu ada pertumbuhan, tumbuh. Makna tazkiyah tadi cuci, lepas tu tumbuh, ada dua makna dia kata. Demikianlah yang dikatakan makna tazkiyatun nafs, makna tazkiyah penyucian jiwa tadi. Zakatun nafs erti dia penyucian, tatahur jiwa, penyucian jiwa dari segala penyakit dan cacat. Dan tahakkuk, makna kata dalam kita menyuci jiwa kita tadi ni, kita menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak, dengan adab yang adab-adab yang baik. Okey, seterusnya hati kita ni terhasil akhlak yang baik dengan adab dan muamalah. Makna hati jiwa kita ni dicapai, macam mana kita nak capai hati yang baik? Yang pertama disebut oleh pengarang iaitu dengan melakukan ibadah melalui perbuatan. Amal perbuatan tertentu, seperti dia kata bila kita melakukan ketaatan, kita melakukan ibadah, secara automatik anggota badan kita akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan, percakapan kita, mata, telinga dan lain-lain, mana hasil pada itulah yang dikatakan jiwa kita suci, mana anggota kita pun akan, anggota kita akan suci. Sebab apa? Sebab kita ada dah adab dalam, mana kita hiasi diri kita dengan adab, kan? Jadi muslimin muslimat yang mahu Allah sekalian, mana di sinilah bila kita sampai satu tahap yang dikatakan satu maqam, bila jiwa kita bersih, bila hati kita bersih, sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebut tadi semua anggota kita pun akan terpancar dengan benda yang baik, kan? Hati tu, nak tengok hati baik tak baik, kita tengok akhlak kita lah, kan? Kalau akhlak kita menyimpang daripada Islam, daripada adab, daripada sunnah Nabi, maka itulah hati kita, kan? Ini yang penting yang dikatakan tazkiyah, tazkiyatun nafs, mana kita penyucian jiwa. Melalui apa kita melakukan apa, macam mana kita nak sampai kita nak melakukan tazkiyatun nafs, kita nak melakukan penyucian jiwa? Disebut oleh pengarang bahawa dengan kita melakukan sembahyang, solat, kan? Sembahyang bukan saja kita sembahyang lima waktu, bukan saja yang wajib kita sembahyang, tetapi kita sembahyang sunat, kita sembahyang malam, kita sembahyang sunat rawatib, sunat qoblah ba'diyah. Itu salah satu disebut sebagai untuk tazkiyatun nafs, untuk penyucian jiwa. Kemudian apa lagi disebut oleh pengarang? Infak, kita memberi sedekah, kan? Walaupun kita sebagai seorang pelajar, tapi kita sedekah sehari RM1, kita sedekah hari Jumaat, kita mengajak diri kita sedekah, kan? Itu pun salah satu dikata
tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Apa lagi? Puasa. Kan, puasa bukan saja puasa di bulan Ramadan, puasa sunat, puasa puasa 6. Sekarang kita masih ada tempoh baki lagi untuk kita melakukan ibadah puasa sunat. Lepas tu kita puasa Isnin Khamis, kita puasa hari putih. Tahu hari putih? Kan, yang kamu duk buat program tu puasa. Itu adalah program-program tarbiyah yang boleh menyucikan diri kita. Kita peringkat IPG kita buat secara berjemaah, buat ramai-ramai, buat qiyam mula secara ramai-ramai. Mana itu salah satu program tarbiyah. Kan? Haji. Begitu juga dengan ibadah haji pun salah satu juga cara untuk kita nak suci jiwa. Kan? Mana kita suci jiwa, kita keluar duit kita beribu puluh ribu lah noh. Kan belah ribu dah nak pergi haji, semata-mata nak buat apa? Kan? Nak pergi melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah. 8,000 nak pergi buat umrah sekarang ni. Kan, kita habis duit, himpun duit semata-mata kita nak pergi melakukan ibadah. Ada orang himpun duit nak pergi Korea, ada orang nak pergi himpun duit nak pergi China. Kan? Ha, tapi ada orang yang sanggup himpun duit adalah untuk tiap-tiap tahun dia melakukan ibadah di tanah suci Mekah, di Madinah dan sebagainya. Kan? Lepas tu berzikir. Ha, ni. Makna berzikir ni proses nak sampai kita nak suci diri kita. Zikir. Kan? Makna diri kita sebagai seorang pelajar, kita kena ada zikir. Kan? Inilah merupakan kekuatan kita. Dipanggil kekuatan dalaman kita, dalam kita nak mendepani cabaran yang ada. Kan, kita tengok berapa orang yang sekarang ni tension, kan, apa, tekanan hidup, bunuh diri. Kan, sebab apa? Kalau kita mungkin, kalau kita muhasabah balik, mungkin tidak pernah baca Quran, mungkin tidak pernah sembahyang, mungkin sembahyang, tapi sembahyang mungkin tak betul. Kan, baca Quran tapi baca dengan tak faham, tidak pernah menghadirkan diri dalam majlis ilmu, sentiasa dalam keadaan budaya yang budaya hiburan, tapi bila timbul masalah dia akan tension. Kan, apa orang panggil, depress. Kan, ini masalah. Sebab apa? Sebab tidak ada kekuatan dalaman. Kan, sebenarnya ustaz, apa kata-kata dia, satu kata-kata, ruhban fil lail wa fursan fil nahar. Dulu ustaz belajar dulu ni, ustaz kata ruhban fil lail wa fursan fil nahar. Ruhban ni apa dia? Ruhban ni menjadi seorang hamba yang melakukan ibadat di tengah malam, bertahajud, baca Quran, menangis dan sebagainya, semata ketaatan, rindu, cinta melakukan ibadat ke Allah Ta'ala. Wa fursan fi nahar, di siang hari dia menjadi kuda duduk depan untuk nak pertahankan Islam, nak kerjakan dakwah. Daripada mana dia dapat kekuatan dia? Daripada dia melakukan qiyamul lail, dia melakukan, dia ada kekuatan dalaman dia. Kan, zikir. Apa yang kita boleh zikir? Kan, kita istiqomahkan zikir kita lepas sembahyang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa lagi kita boleh berzikir? Kita zikir dengan bacaan maksurat. Kan? Buat bacaan maksurat kita boleh buat secara berjemaah. Kan, lepas sembahyang subuh tu imam bagi salam, terus baca maksurat ramai-ramai. Kan? Jadikan malam lepas sembahyang maghrib bagi salam tu, terus baca maksurat. Kita buat ramai-ramai, bagi hafal maksurat. Kan, maksurat kita baca hak kubra tu panjang sangat, kita baca hak sugra, hak pendek. Ataupun ada wirid-wirid lain yang kita dapat daripada tok guru pondok dan sebagainya, kita jadikan amalan kita, kerana amalan itu dia menjadi penyucian jiwa kita. Kan, dan seterusnya fikir, zikir, fikir. Kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Lebih kurang macam itulah. Kita tafakkaru, kita kena sentiasa berfikir
tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, setiap kejadian Allah Subhanahu Wa Taala kita berfikir dan kita mengambil istifadah kefahaman daripada setiap kejadian, apa yang di sebalik tersurat dan tersirat. Kan? Ha, jadi wala tafakkaru fi zat, jangan duk fikir tentang zat Allah Taala. Kan? Kita duk fikir macam mana Allah Taala ni duk fikir zat, tak boleh. Kan? Mana tu tak boleh. Mana kita berfikir, lepas tu tilawatul Quran, lepas tu kita bermuhasabah, zikrul maut, mengingati mati. Mana memadailah apabila dilaksananya dengan sempurna, maka memadailah kita untuk proses kita, kita nak buat laku penyucian, penyucian jiwa. Kan? Dulu ustaz, masa dulu ingat piduk, dia panggil program daurah rohiyah. Daurah rohiyah ni dibuat semasa seminggu. Apa yang nak kena buat? Satu hari kena khatam. Lepas tu zikir subhanallah alhamdulillah 5 waktu. Semayang malam. Puasa, bila sampai hari puasa sunat, dalam seminggu tu buat checklist. Lepas tu nanti kita punya murabi akan semak. Okey, Ibrahim Fikri. Buat tak? Tu panggil apa? Latihan. Tarbiyah kita untuk nak istiqomah. Sembahyang berjemaah. Ada tak? Kan? Sembahyang jemaah, tengok. Okey, seminggu 7 hari lengkap sembahyang berjemaah. Lengkap baca Quran. Tu proses mana kita buat bagi bentuk sistem. Kan? Jadi tu dipanggil zikrul maut. Macam mana? Pergi ziarah kubur. Kan, ambil hari Jumaat, hari apa yang kosong, wajib kena pergi ziarah kubur. Tulis lah, pergi kubur mana? Kubur Sungai Gelugok ke masjid, pi masuk ziarah. Supaya apa? Supaya zikrul maut. Kan? Ataupun zikrul maut, cara mana lagi? Tadi ustaz nak main tadi, accident awal pagi, dalam 6:30 kat traffic light kat Sungai Petani tu, tengok-tengok dah orang dah tudung lah jenazah, darah penuh. Oi, takut kau nak mati, nak main pulau pinang jauh eh, kan? Zikrul maut, kan? Kita ingat mati. Mana ingat mati tu sebab apa? Bila kita ingat mati, hilang kelazatan kita nikmat dunia. Kan, kita duk angan dunia ni macam-macam kita nak dapat. Bila kita ingat mati, dia potong lah. Kan, mana itu yang diajar. Kan, mana ini adalah di antara antara benda-benda yang membantu kita, program-program yang membantu kita untuk melakukan tazkiyah, iaitu nafs, penyucian jiwa. Okey, selain daripada itu juga, dia kata pengarang juga menyebut, selain daripada kita buat ibadat-ibadat yang ustaz sebut tadi ni, tauhid merupakan benda utama. Tauhid kita, hati kita kena suci dalam kita beriman. Makna tasdiqu biqalbi tadi ni, makna kita benar dengan hati tadi ni, makna hati berperanan lah, makna keimanan kita tadi ni. Kan? Dan kita ada ikhlas, sabar, syukur. Lepas tu kita ada rojak, bukan rojak buah tu, pengharapan. Kan? Lepas tu kita ada jujur, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama juga, kita akan buang segala bentuk penyakit yang menjadi barah di dalam hati kita, yang menjadi nafsu syaitan, ialah penyakit riya, ujub. Mana penyakit ini, marah. Kan, kesemua ini merupakan merosakkan segala bentuk amalan kita, dan merosakkan amalan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, makna penyakit-penyakit ini juga boleh tergendala hubungan kita melalui sama ada keluarga ataupun hukum tetangga dan masyarakat dan manusia. Kalau kita ada penyakit hasad dengki, kita duduk dalam masyarakat, boleh tak? Tak boleh. Kan, kita hanya berdengki kepada orang. Kita ada dalam hati kita penyakit riak, nak buat semua kerja nak tunjuk ke orang. Buat kerja semua nak tunjuk ke orang. Maknanya bila nak tunjuk ke orang, bukanlah lagi amalan kita tadi,
kerana Allah Ta'ala, tapi kerana orang. Tak nak buat satu benda ni kerana orang. Nak semayang, tak ikhlas nak tunjuk ke orang, tak boleh kan. Jadi kita makna penyakit-penyakit ini disebut oleh pengarang bahawa benda inilah menjadi lemah, makna boleh menjadi lemah, makna hati mati, jadi masyarakat tu dia akan jadi lemah kan. Kita tengok satu masyarakat yang hebat, satu kumpulan yang hebat, bukan kita tengok daripada pandangan zahir. Walaupun zahir dia cantik, tapi daripada segi rohani dia kosong, bila-bila masa saja dia akan boleh jatuh kan. Jadi pengarang dia fokus cerita tentang bab tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatul anfus ini dia berpandangan bahawa sejak kebelakangan ini generasi demi generasi lemah disebabkan dengan penyakit tak adanya tazkiyatun anfus ni. Tadi makna penyucian jiwa. Dan makna penyucian jiwa ni penting. Bila tak ada, dia kata generasi demi generasi akan rosak. Setiap tahun, setiap hari akan lahir manusia. Jadi manusia ini sekiranya tidak diberi penyucian jiwa, maka masyarakat akan rosak, dia kata kan. Jadi dia kata dalam buku ini saya memfokuskan tentang makam hati, penyakit-penyakit akhlak yang mana yang berada di dalam jiwa manusia yang boleh merosakkan segala bentuk amalan. Maka kita akan cuba belajar bagaimana dia ambil daripada intisari daripada nilai-nilai yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Kerana dia kata apa? Dalam buku ini, dalam kitab ini ada macam Ustaz sebut tadi, ada intisari-intisari penting yang kita boleh ambil sebagai panduan, sebagai cara kita untuk mendidik jiwa kita kan. Imam Al-Ghazali menghadapi kelemahan kehidupan spiritual di zamannya sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Penyakit ini sudah jelas dan sudah ada ubat yang diformulakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi pengarang ni dia buat, dia ambil balik, dia karang balik, dia adun balik dengan yang terkini supaya kita ambil istifadah, ambil kefahaman dan kita boleh amal apa yang dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali kan. Berbagai masalah yang dihadapi, maka di sini kita boleh dapat Imam Ghazali adalah dapat menyelesaikan masalah kan. Walaupun dia kata di dalam ini terdapat karangan-karangan berpandangan yang dia kata hadis do'if, tapi bukannya hadis do'if itu yang perkara yang membawa kepada khilaf pandangan-pandangan ulama, ada yang membida'ahkan dan sebagainya. Jadi dia mengambil yang pandangan-pandangan yang tidak kontroversi dalam kitab Ihya Ulumuddin kan. Kalau kamu tengok kitab Ihya Ulumuddin ni, dia ada banyak bahagiannya kan. Dia ada cerita bab akidah. Dalam Ihya Ulumuddin juga dia ada cerita bab ibadah, bab puasa apa semua. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dia ada cerita bab bab hari kiamat semua tu. Dan dalam kitab tu juga dia ada cerita tentang bab pekerjaan hati, bagaimana nak cuci hati kan. Dia cerita bagaimana nak amalan-amalan yang kita kena buat untuk kita menyucikan hati kita. Jadi Imam Ghazali dia buat dalam tu kan. Dia kata kat sini saya pilih apa yang saya yang diperlukan pada zaman ini, mengingatkan kurangnya peringatan terhadapnya. Makna dia pilih pandangan-pandangan yang sesuai pada zaman sekarang kan. Mana dia tak pakailah hak yang pandangan-pandangan yang kontroversi. Kemudian
perkara-perkara yang menimbulkan perdebatan, benda-benda ni dia tak masukkan di dalam buku Ihya, dalam buku yang dia tulis ni yang dipanggil intisari pada kitab Imam Al-Ghazali tadi ni. Seterusnya, di dalam buku ini juga pengarang bawa kata para murabbi, pendidik dan pembina. Dia pesan kepada yang menjadi murabbi, muadib dan sebagainya ni, pada zaman sekarang ini kita menghadapi berbagai masalah, terutamanya hati yang kesat, berbagai penyakit dengki, berbagai penyakit seperti dengki, ujub yang telah tersebar luas, muamalah yang baik terasa sangat lemah, kan, jihad, amal makruf, nahi mungkar pun tidak dilakukan dengan cara yang betul, kan. Orang-orang yang ingin orang-orang yang menginginkan pembaharuan ataupun komitmen dalam menegakkan Islam haruslah berfikir untuk menghidupkan nilai-nilai spiritual. Dia kata, kita yang nak buat kerja dakwah, kita nak buat kerja untuk Islam, bukan kita buat kerja semata-mata, tapi kata dia, dia kata kita perlu menitik berat tentang amalan spiritual. Makna ni tazkiyatul ams, makna kita kena ada penyucian jiwa, kan. Kita dah buat kerja persatuan, kita dah buat kerja sekian-sekian tu, kita dah buat dah, itu dipanggil amal soleh kita. Dalam masa yang sama, kita juga orang yang melaksanakan, orang duk buat kerja-kerja persatuan ni, kerja-kerja jama'i ataupun ijtima'i ni, orang-orang ini perlu juga menjaga, dia kena menitik berat hati dia, maknanya dia kena bersih jiwa dia, kan. Latih dalam masa yang sama kita duk buat kerja persatuan, di malam hari kita buat tahajud. Dalam masa yang sama kita berpersatuan, kita jaga adab dan akhlak, kita jaga bagaimana adab, kita jaga zikir kita, kita jaga Quran kita, baru kerja Islam kita itu mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Panjang lah pula asal bercakap ni. Lepas 42, 3 minit ni, kan. Okey. Dia kata apa? Masalah yang ada sekarang di kalangan orang-orang yang nak buat kerja Islam ini, dia kata perlu diisi dengan bentuk berbagai bentuk peribadatan, berbagai bentuk ibadah, kan, menghiasi jiwa dengan akhlak ubudiyah dan membersihkan dari berbagai naluri kebidatangan dan syaitaniah. Kalau kita duk buat kerja persatuan, duk buat kerja kebajikan, nak tolong orang, dalam masa yang sama kita ada penyakit dengki. Boleh tak? Boleh. Dalam masa yang sama kita nak buat tolong orang, nak buat kerja masyarakat, kemasyarakatan, kita nak buat kerja dakwah, dalam masa yang sama kita ada iri hati, kan? Rebut jawatan. Kan? Rasa kita yang lebih layak, orang lain tak layak, ada macam-macam, boleh baca lah, kan? Tapi bila ada penyakit ini, maka dia kata menghalang dakwah kita tu nak berjaya, lambat lagi lah kita nak menang, kan? Makna lambat lagi kita nak menang. Sebab dia kata apa? Sebab kematian hati adalah hilangnya nilai-nilai spiritual keimanan seperti sabar, syukur dan takut kepada Allah. Makna dia buat kerja tu, kerja buat Islam, kerja dakwah dia buat tu, dia untuk buat untuk manusia, bukan untuk Islam, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal ini mutlak diperlukan untuk kehidupan yang baik, kerana akibat langsung daripada kematian hati, penyakit hati tadi, bila hati kita sakit, maka muncullah penyakit dengki, ujub, ghurur dan sangat membahayakan kehidupan, kerana ini memberi
makna dia boleh merosakkan masyarakat, kan? Kita cuba tengok dah dalam apa media sosial. Mungkin kamu tak ada Facebook sebab kamu bukan zaman Facebook, kamu zaman TikTok, kan? Hampa gelak ah. Ustaz tak update TikTok lama ni. Kan, tak dan tak sempat nak update. Kan? Apa kita tengok dalam medsos, dalam Facebook lah, kan, macam-macam orang kata. Kadang-kadang kita baca pun sikit hati, kan, macam nak komen juga geram sebab tak ada adab, tak ada akhlak, kan. Macam-macam orang buka aib orang di Facebook, kan, macam-macam lah. Kamu faham semua tu. Jadi benda-benda ni, kan, bukan setakat kita saja rosak, orang pun akan rosak baca pandangan-pandangan kita, kan. Jadi kerana apa muamalah, makna kita perlu menjaga muamalah dan kita jauh daripada hati kita, daripada penyakit hati di dalam kita melaksanakan kerja-kerja dakwah, terutamanya yang disebut sebagai untuk kita yang nak buat kerja Islam, yang nak membina generasi. Macam kita sebagai seorang cikgu, sebagai ustaz dan ustazah, kita akan turun ke sekolah. Mana kita ni ada pendirian kita, kita buat satu-satu benda tu berdasarkan tarbiyah. Mana kita jaga. Mana tujuan kita datang tadi ni bukan kita mengajak Quran, bukan kita mengajak ilmu, tapi dalam masa yang sama kita melakukan tazkiyah, penyucian jiwa. Kan? Seterusnya, kami juga telah menulis buku Tarbiyatuna Ruhiyah. Dia tulis buku Tarbiyah Ruhiyah. Macam mana Said Hawa ni dia ada buku dia tulis tentang Tarbiyah Ruhiyah. Macam mana kita nak buat Tarbiyah Ruhiyah tadi ni? Kita nak tarbiyah roh kita. Jadi dia ada juga buat karang dalam buku dia, ada bagi panduan tarbiyah ruhiyah ni untuk penyucian jiwa. Kan, disebutlah di dalam sana dengan membaca Quran, membaca apalah, nanti kita bincang kalau ada kesempatan. Ustaz ada kitab Tarbiyatuna Ruhiyah tu, kita cuba tengok secara kita review lah secara umum, kita tengok apa yang ditulis oleh apa Said Hawa. Kan, inilah salah satu yang disebut oleh Said Hawa ni, dia bawah sikit atas dia, yang mempelopori gerakan Ikhwan. Siapa dia? Siapa yang mempelopori gerakan Ikhwan Muslimin? Imam Hassan Al-Banna. Jadi Imam Hassan Al-Banna ni bila lebih kurang sejarah dia macam ni lah, bila dia berjaya buka gerakan Ikhwan Muslimin di Mursyid, sehingga gerakan tadi ni kira bergerak ke Jordan, ke Syria, ke Arab Saudi. Adalah sejarah-sejarah di sana yang mana Ikhwan Muslimin ni boleh dikatakan satu dunia ada gerakan dia, kan. Orang kalau pergi kat mana, orang akan sebut Ikhwan, kan. Jadi kita Ikhwan ni kita tengok dekat mana. Kita yang ustaz bawa ni, kita tengok bagaimana tarbiyah yang dibuat, pendidikan yang dibuat oleh gerakan Ikhwan Muslimin ni, kan. Kita tengok yang positif, kita tengok macam mana dibuat sebagai manhaj-manhaj dakwah, manhaj-manhaj tarbiyah yang disusun. Peringkat dia ada peringkat ta'rif, dia ada peringkat takwim, dia ada peringkat tanfiz, kan. Ini marhalah-marhalah yang ada di dalam tarbiyah. Kita tengok macam mana Hassan Al-Banna dia menyusun, ditulis juga oleh Said Hawa. Yang pertama, kita kena bina apa? Apa dia? Fardul Muslim. Lepas Fardul Muslim, kita kena bina apa pula? Baitul Muslim. Lagi? Ada berapa peringkat, ada berapa level tu? Ini adalah dipanggil level-level yang dibuat, yang dibuat oleh Hassan Al-Banna di dalam dia nak mengembalikan tarbiyah, nak mengembalikan pahaitan orang
balik kepada Islam, di mana ketika itu kita tengok Islam yang dibawa ketika tu orang nak apa, di Turki kan, kita tengok Turki tu sehingga timbulnya masalah nak azan pun tak boleh dalam dalam bahasa Arab, kena azan dalam bahasa Turki. Nak pakai tudung boleh tapi kena pakai skirt, tutup atas bawah buka kan. Itu antara gerakan-gerakan sekular yang datang yang nak memesongkan pahaman Islam itu sendiri. Jadi Ikhwan Muslimin lah dia buat sebagai salah satu gerakan untuk nak mengembalikan, nak menyedarkan orang Islam tentang pentingnya kepada kita berbalik kepada ajaran Islam kan. Jadi setakat tu dulu. Lepas ni kita masuk pengarang dia ada sebut tentang bagaimana kita nak menjaga bagaimana kita nak buat tentang tentang adab guru dan adab murid. Kita akan tengok dekat ustaz ni ada kitab Arab. Nanti ustaz send lah kalau kamu nak baca kitab Arab kan. Kitab asal dalam bahasa Arab. Okey, kita nak tengok tentang adab guru dan adab murid. Lepas tu wasailul tazkiyah merupakan ibadah dan amal perbuatan. Apa amal perbuatan yang kita buat yang untuk kita nak sampai kepada kepada kita nak buat penyucian jiwa kan. Dia sebut di sini zikir, apa bentuk zikir yang kita buat. Jadi kita akan pilih satu persatu, kita cuba bincang. Nah, sebagai tilawah Quran, zikir, lepas tu pekerjaan haji, apa yang kita kena buat. Yang ni adalah perkara-perkara yang untuk kita nak cuci jiwa kita. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada malam ini menjadi panduan kepada ustaz dan kepada kamu semua, sama-sama untuk kita amalkan. Dan kita cuba apa tema kamu, apa bi'ah, apa dah, bi'ah diperkasa fikrah terpelihara. Tema apa punya itulah kan. Kita cuba aplikasikan, kita cuba merakyatkan tema apa tu kan. Kita buat. Okey, setakat dulu daripada ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'sir rabbita min bil khair. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.